Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ana akan menceritakan tentang seorang tokoh Islam yang bernama Abbas Ibn Firnas, iaitu seorang orang yang pertama berjaya terbang di dunia. Abbas atau nama sebenarnya Abu Al-Qasim Abbas Ibn Firnas telah dilahirkan pada tahun 810 Masihi yang berada tidak jauh daripada Ronda Malaga di Sepanyol pada hari ini. Beliau telah menguasai beberapa disiplin ilmu yang termasuk antaranya muzik, astronomi dan falsafah. Beliau telah diberikan gelaran Hakim Al-Andalus yang bermaksud si bijaksana di Andalusia. Saintis Islam minat bagaimana burung boleh terbang kerana mengamati rahsia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 19 surah Al-Mulk mafhumnya, patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Abbas telah cuba untuk terbang. Ujian penerbangan yang pertamanya ini telah dibuat di menara Masjid Cordoba. Abbas telah menciptakan 12 kepak yang diperbuat daripada sutera dan pelepah burung elang. Namun eksperimen yang pertama itu tidak berhasil dan beliau telah mengalami beberapa kecederaan pada tulang yang mengakibatkan tulangnya itu patah. Tetapi memandangkan penurunannya itu secara perlahan, ia merupakan pelopor kepada penciptaan payung terjun moden. Eksperimennya itu telah dibuat pada tahun 852 Masihi. Pada tahun 875 Masihi, Abbas telah mereka dan membina sebuah peluncur yang diperbuat daripada kayu dan sutera serta dihias dengan bulu pelepah beberapa jenis burung. Eksperimen ini telah dilakukan di Bukit Bukau La Aruzafa berhampiran dengan Cordoba. Eksperimen yang kedua ini telah disaksikan oleh penduduk tempatan tetapi juga pemerintah Bani Umayyah ketika itu Muhammad yang pertama. Dengan izin Allah, Abbas telah berjaya untuk terbang di udara dan kekal selama beberapa minit dengan bantuan aliran udara. Walaupun begitu, sewaktu mendarat, perkara yang sama telah terjadi kepada Abbas seperti eksperimen yang pertama. Dengan itu, ia menyebabkan kecederaan di bahagian belakang eksperimen. Eksperimen ini menjadikan beliau orang yang pertama berjaya terbang. Beberapa abad setelah itu, muncul pula Wright Brother yang mencetuskan kembali idea penerbangan kapal terbang dan teknologi kapal berjaya dihasilkan sehingga ke hari ini. Kesimpulannya, begitulah idea penerbangan dipelopori oleh ulama Islam dahulu kala. Semoga semakin ramai yang meminati ilmu sains untuk manfaat. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.